Hari ini 27 Mei, aespa menggelar media showcase menjelang perilisan full album mereka Armageddon. Dalam kesempatan itu, aespa ditanya oleh salah satu wartawan mengenai komentar mereka terhadap isu injak-menginjak, kata yang dipakai oleh pimpinan Hype Bang Si-hyuk dalam chat Min Hee-jin. Karina berkomentar, "Kami tahu terkait isu yang ada di sekitar kami. Itu membuat kami semakin giat untuk latihan. Dukungan dan cinta yang diberikan membuat kami bersemangat menyiapkan full album pertama. Langkah awal kami memuaskan berkat reaksi positif yang didapat Supernova." Kata-kata injak-menginjak itu membuat seolah-olah aespa dan New Jeans adalah saingan. Karina menanggapi, "Belum lama ini, kami juga bertemu dengan mereka New Jeans dan saat di ruang tunggu kami saling memberikan cinta. Kami semua adalah rekan kerja yang baik. Kami tahu mengenai isu itu. Kami ingin fokus pada aktivitas kami sendiri. Kami sangat berterima kasih karena lagu Supernova menerima banyak cinta." Ningning menambahkan, "Musik kami bersifat subjektif. Jadi daripada bersaing, kami bersaing dan berkembang dengan diri kami sebelumnya. Setiap artis memiliki warna dan pesona masing-masing. Mereka tidak dapat dibandingkan atau digantikan." Winter juga berkomentar, "Aku sendiri tidak terlalu memikirkan mendalam tentang isu itu. Menurutku isu itu, pertanda full album pertama kami akan sukses."